kualitas wanita yang mahal. Jadi wanita yang mahal itu dia punya beberapa kualitas di dalam dirinya. Dan saya percaya teman-teman cewek yang menyaksikan ini, engkau adalah wanita yang mahal, yang dikagumi banyak orang. Bahkan banyak orang pengen dekat sama kamu, pengen berteman sama kamu, bahkan pengen kamu itu menjadi kekasih hatinya karena kualitas di dalam dirimu. Itu yang membuat engkau begitu mahal, begitu berkelas. So, ada 5 kualitas wanita yang mahal. Yang pertama, dewasa. Jadi wanita yang dewasa ini mahal banget nilainya. Kenapa bisa begitu mahal? Karena bisa diajak bertukar pikiran, bisa mengontrol emosionalnya dengan baik, punya cara pandang yang benar, punya respon yang benar. Jadi untuk segala sesuatu dia lakukan, dia kerjakan dengan sangat terukur, dengan sangat baik karena pribadinya yang dewasa. Nah, dewasa di sini patokannya, ukurannya bukanlah pada umur. Sebab berapa kali saya dapati orang berumur tapi tingkahnya kayak anak kecil. Ada yang begitu. Jadi yang pertama, dewasa. Yang kedua adalah mandiri. Ini salah satu tanda wanita yang berkualitas, mandiri. Artinya dia gak bergantung ke satu orang, ya. Entahkah itu kekasihnya, entahkah itu orang terdekatnya, segala macam. Dia betul-betul bisa mengerjakan banyak hal tanpa merepotkan orang lain, tanpa menyusahkan orang lain, ya. Jadi betul-betul mandiri. Karena kalau gak mandiri, ya udah pasti akan ngerepotin orang lain, nyusahin orang lain, apa-apa minta bantu, apa-apa minta tolong, karena gak mandiri. Nah, untuk itu teman-teman cewek, belajarlah untuk mandiri. Biasakanlah mandiri. Maka engkau akan menjadi wanita yang berkualitas, menjadi wanita yang tangguh, independent woman jadinya, karena kamu betul-betul mandiri orangnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kualitas wanita yang mahal, yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana, teman-teman cewek, tidak dapat dari pendidikan di sekolah ataupun di universitas. Bijaksana itu didapat dari pendidikan kehidupan. Kesalahan-kesalahan orang di dalam kehidupan jangan diulang kembali. Atau kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan jangan diulang kembali, belajar dari situ. Maka itu akan membuat menjadi begitu bijaksana. Karena belajar, belajar, belajar dari sekolah kehidupan. Nah, wanita yang bijaksana, kata-katanya itu membawa ketenangan, membawa damai. Tindakan-tindakan yang diambil sudah terukur, sebab dia bijaksana. Cara berpikirnya itu luar biasa. So, itu yang ketiga, bijaksana. Nah, yang keempat, kualitas wanita yang mahal. Yang keempat adalah friendly. Jadi wanita yang friendly, wanita yang ramah, mudah tersenyum, senang menyapa orang terlebih dahulu, senang memberikan kata-kata motivasi, ya, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, dia adalah wanita yang mahal. Ya, jadi orang yang ramah biasanya dirindukan banyak orang. Orang yang ramah biasanya banyak keluarga-keluarganya yang baru, sebab banyak orang welcome sama dia karena dia ramah.
Jadi teman-teman cewek, kalau mau kamu berkualitas yang mahal nilainya, maka jadilah pribadi yang friendly, yang ramah. Maka itu akan membuat engkau mahal dan berkelas. Itu yang keempat. Yang terakhir, kualitas wanita yang mahal. Yang terakhir adalah selalu, kapanpun dan dimanapun, apapun masalahnya, selalu berpikir positif. Gak pernah yang negatif, gak pernah yang buruk, selalu berpikir positif. Sehingga apa? Itulah yang membuat dia ketemu siapapun, ngerjakan apapun, selalu hasilnya itu baik. Karena berpikir positif, gak ada yang negatif, gak ada yang jelek. Dan orang pun terbangun, termotivasi dekat dengan wanita yang berpikir positif. Karena apa? Kehadiranmu itu membuat orang lain tambah semangat, membuat orang lain tambah antusias. Karena apa-apa kamu berkata-kata yang positif, cara berpikir yang baik, dan itu akan sangat membantu banyak orang. Dan itulah yang membuat engkau berkualitas dan sangat mahal dan sangat berkelas. Nah, saya berharap 5 kualitas ini ada di dalam dirimu, teman-teman cewek, sehingga memang engkau sangatlah berkualitas. Oke? Tetap semangat. God bless you.